dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa sabar atas kematian satu anak, itu maksud dengan anak tu anak dia lah. Satu anak daripada beberapa anaknya. Anak bagi barang siapa tu, bila anak dia mati, maka dia sabar di atas kematian anak. Jawabnya, adalah baginya. Baginya tu maknanya labo lah. Untung bagi dia, labo bagi dia nya di akhirat tu lah. Itu dia. Diberi oleh Allah akan pahlanya. Seperti Jabal Uhud. Ya oleh Nabi dia tashbih lalu dengan Jabal Uhud. Jabal tu mana bukit? Bukit Uhud besar lah. 7 kilo. 7 kilometer panjang dia tu. Dia orang pergi ke Madinah. Goliknya lalulah kat tengah jalan tu, nampaklah bukit Uhud tu. Besar tu dah. Dia apa kelebihan tu? Jadi mudah-mudahlah di akhirat nantinya akan ditimbangkan. Ditimbangkan seberat bukit tu. Seberat bukit Uhud tu. Sekali kita sabar di atas kematian anak dia. Sebab tu jadi diberi oleh Allah pahalanya seperti Jabal Uhud. Maknanya jabal ni nasbah berat dia tu lah. Sebab di akhirat esok ia timbal. Timbal pahala. Yang kita dah buat di hari ni kita boleh pahala. Orang mengaji dapat pahala. Yang mendengar dapat pahala. Orang sedekah boleh pahala. Orang tolong buat benda-benda yang menjadi menyakiti di atas batas. Jadi orang panggil sedekah, itu pahala. Nasihat kepada orang, pahala. Jadi pahala-pahala berlaku tu. Maka di akhirat esok akan ditimbangkan pahala tu. Pahala ni dia panggil bahasa Melayu juga, tapi kita bercakap pahala. Sini dia panggil pengupah. Dia panggil pengupah. Itu dia deh, pengupah. Itu dia. Jadi kita dah buat ni kita dapat pengupah. Sabar boleh pengupah. Itu dia. Bila boleh pengupah tu dia panggil pahlo. Arab panggil ajrun. Arab panggil sawaban. Ajrun sawaban. Sawaban jazil. Ajrun jazil. Itu dia. Timbah tu di akhirat esok. Itu dia deh. Mudah-mudahan kita boleh timbah lah. Sebab di akhirat esok ni dia panggil hari timbal sungguh. Hari penimbal, hari kena timbal, pas kena orang panggil kena timbal. Pas tu timbal. Jadi ada. Timbal ke apa? Timbal pahala. Pahala kita nak buat di hari ni mudah-mudahan ditimbal oleh Allah pada hari tu. Tu dia lah. Tapi ya ada hak berat, hak berat sekalinya tu. La ilaha illallah. Itu berat sekali itu. Yang keduanya husnul khuluq. Yang tiganya subhanallah. Sebab tu orang semaya tasbih ni besar pahala dia. Orang dapat semaya tasbih
300 tasbih. Kalau kita tasbih di luar pun dia berat dah. Subhanallah. Betul Allah tu kita remah atas kepala hati. Subhanallah remah. Subhanallah remah. Orang ada mengatik dia. Orang ada mengatik la ilaha illallah. Ha, tu pasal ni gurunya dia dia suruh kita remah di atas kepala hati dia. Remah di atas kepala hati, mata hati, jantung tu lah. Ha, tu dia. Ya orang ni tak ada hati. Orang ni dia ada jantung, hati tak ada. Hati semacam mana hati ayam. Hati semacam mana hati lembu. Ha, tak ada orang ni. Dia ada jantung. Ha, dia. Bila kita mengatik la ilaha illallah. Allah tu kita remah tah pala hati tu. Ah, mudah-mudah hodok keras sangat-sangat tu minta wi Allah melembutkan. Ah, wi Allah pelembutkan mata hati hodok keras tu. Ah, habis tu sama ada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ha, niat gemah, gemah, gemah di atas pala hati dia. Ha, tu dia modal tu. Baiklah. Ha, tu berat tu. Subhanallah. Ha, berat. La ilaha illallah. Ha, berat. Lagi pula husnul khuluq. Ha, tu dia elok perangai. Mana perangai molek, perangai baik, perangai comel ni berat di atas timbangnya Isak. Cuba kita dengar hak dalam hadis sebut katanya orang lelaki ayyuma rajulin sabara ala su'i khuluqim ra'ati a'tahu Allahu minal ajri misla ma u'tiya da ayyub alaihi salam ho fi bala'i. Ha, ni orang lelaki boleh ambil, boleh ambil dalam apa pengertian hadis ni kata ayyuma, ayyuma imra'atin, yang mana orang perempuan, bukan ayyuma, ayyuma rajulin, yang mana orang lelaki. Ha, orang lelaki semacam buat kita lelaki-lelaki semua ni dak tiba-tibanya sabarat ala su'i khuluqi imra'ati. Dia sabar di atas kejahatan perangai isteri dia. Isteri dianya jahat perangai. Ha, emak dah. Buat contoh katanya isteri kita jahat perangai. Tiba-tiba kita sabar di atas kejahatan perangai dia tu. Eh, nak royak lagu mana jahat perangai? Lagu mana weh? Boleh royak lagu mana gatik kita orang pergi ni isteri perangai jahat. Lagu mana? Hmm, jadi berahi berapa berahi mengepek ke lagu mana jahat dia teh gidak buka rahsia suami ko, khianat harta suami ko, curi ko. Ha, katalah sabar lagi dulu. Ha, dia sabar lagi dulu semacam mana dia minta cerai. Orang wanita minta cerai, minta surat, kita panggil minta surat. Ha, bila baloh tegak mula nak minta surat selalulah. Ha, minta buat surat, minta cerai. Itu dia. Itu jahat, tak leh. Orang perempuan jangan minta surat, tak leh. Dia tak ada kena minta. Dia demo tak ambuh. Demo cerai ngah. Ha, dia demo cerai dah tegak. Ha, tak apa minta surat eh. Dia mau cerai lagi dah. Itu dia dah. Bila cerai lagi dah, kita tak ada minta nak cerai. Cumanya suami cerai. Bila suami cerai, bila tok lelaki tercerai, dia kena ada surat lah ni. Emak tak? Kalau cerai tak ada surat, jatuh tak emak? Cerai tak ada surat, jatuh tak? Jatuh. Oh, tak ada kira surat nanti tu. Bila suami kata aku cerai akan dikau. Nyok tu je. Aku cerai akan dikau. Kalau kau tu duduk depan. Isteri duduk depan.
aku cerai akan dikau jatuh. Walau tak ada surat, tak ada apa pun, tak ada kira dah. Dia cuma surat dia kira dengan tu, dengan nak menikah semula. Ha, bila nak menikah dengan orang lain pula katakan, ha? Tak ingin tanya mana surat. Tak kira demo ni isteri ke bagi satu orang? Ya, saya ni isteri bagi si Abdullah masalah. Lepas tu dia cerai, dia cerai lama dah. Ha, lama dah tu jangan tertipu kita orang jadi tok imej tok gapo ni cerai lama dah. Berapa bulan dah? Ah, setahun dah dia cerai. Lepas tu mana surat? Surat tak ada. Ha, tu. Bila surat tak ada tu setengah imej lah. Dia tak berani nak menikah. Sebab surat tak ada. Padahal jatuh lagi, jatuh tak ada kira surat. Bila tolak lepas sore gapo jatuh. Walau surat tak ada pun jatuh. Tapi nak menikah dengan suami lain tu, imej tu tak berani nak menikah. Sebabnya surat tak ada. Ketanda air kata suami cerai sungguh pada hari sekian. Sekian, lepas tu tanda tangan, lesen. Mana saksi? Tak ada. Imej tak berani, kita tak berani. Haa, nama lepas menikah ni hadul dia masyarakat kita. Nikah Nabi ni orang. Haa, isteri kata cerai. No, aku tak ada cerai. Kali mana ketanda eh? Tak ada. Haa, tak ada salah kita ni. Sebab tu orang tak berani nak menikah. Haa, sebab tu lah balik orang jadi isteri tu pula. Bila lepas edah, suami bekas tu lelaki tu tak beri surat. Haa, boleh minta. Haa, kalau kita nak minta surat dah lah. Dah moga ada mau pun cerai dah kita. Jatuh pun jatuh dah. Lepas edah pun lepas mari dah. Dua tiga hari dah lepas mari dah. Ha, boleh minta surat. Kalau minta cerai tak boleh. Minta cerai tak boleh. Minta surat tak apa, tapi dengan syarat. Minta surat tu koran ni habis. Eh, habis apa? Habis edah. Edah habis. Ha, lepas tu dia soal lagi memang sebenarnya jaga ni. Kadang-kadang kita orang perempuan ni dah, dia royak kata cerai setahun. Cek dalam surat setahun dah. Oh, tepat berapa dia cerai? Tepat 29 bulan, bulan Persepah. Tahun 94. Ni hari ni 29 Persepah 95. Tahun dia pemasa dia cerai. Lepas tu memang lepas edah lagi tu. Lepas tak lepas nak tanya tuai kali lagi. Muhi berapa kali dah? Awak ni mari hei berapa kali? Hei, dia kata lepas pada cerai, lepas ada abis cerai hari tu ya. Sekali je mari hei. Setahun sekali mari hei. Ha, tu dia. Boh kata gitu. Setahun masa setahun tu tak? Sekali je mari hei. Lepas lagi memang edah dia. Sekali suci ya. Dia mari hei sekali. Suci. Ha, tu dia. Lepas lagi setahun. Dia mari hei tu 15. Dia mari hei tu 7 hari ya. Dia suci 20 lebih. Sekurang suci 15. Hari 15 malam. Lepas tu segolik 7 hari 8 hari hei. Dia mari hei 8 hari ya. Lepas tu dia suci. 20 hari tu dia 20 lebih dia suci. Lepas tu setahun. Dia mari hei sekali je lah setahun tu memang tu. Lepas lagi edah dia. Kalau dia tanya memang nak jawab guna kau bukit tu. Ha. Hmm? Tak lagi. Ha, sabit tu jangan pakai surat sangat. Surat tu surat lah. Jadi si suami dia cerai. Tepat 29 bulan 5 tahun. Songha Hok Si. 25 Nepak. Lah hari ni 25 Nelimo. Hari ni tepat 29 bulan 5 tahun 25 Nelimo. Tanya si perempuan. Hei apa kali dah? Hei sekali je. Arti bila hei tu sekali, walau setahun pun dia tak lepas dah. Ha, sebab baru mari hei sekali. Pas demon ni bukan orang putus asa. Orang baru umur 30 baru. 35, 40. Hei hari lagi. Tak apa, 50. Ha. Maka nak menikah kena sok suan wi molek. Perempuan tu wi cerak molek. Hei berapa kali? Oh, dia kata baru mari, so dia baru. Ha? Tak boleh nak menikah walaupun dalam surat setahun. Ha, tadi ada. Ha? sabit tu. Sabit tu dia kena laiat on jugalah masalah nak menikah hak bujang ni, hak janda ni lain pada darah.
dia dek. Kita jadi kita ni ya dia nakut hati tanya apa budak dah tanya gini 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 ha ya goyak 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 ha lepas. Tu dia dek. Habis takat tu. Pahaya kaedah nak bercerai ni jangan bercerai masa suci setubuh. Kalau curi masa hid dosa besar. Bid'ah lagi, haram lagi. Bid'i lagi, haram lagi. Bercerai masa isteri dia mari hid, memang tu. Nak jaga dia. Isteri mari hid bercerai, aku tolak. Ya tu laki nak cerai pun dah moga isteri dia minta nak surat tu. Cerai banyak-banyak, cerai wak sudah, sudah. Ayah minta nak cerai leh. Kita pun pain cerai, jatuh. Tapi haram dosa besar. Tak jadi ada. Tahu dia panggil. Cerai dalam suci. Tapi suci tak dia setubuh. Tak saya juga. Isteri tak ada mari hepa. Isteri tak ada mari hepa. Tapi dia setubuh. Bila dia setubuh lepas tu pergi minta surat cerai. Tak boleh juga. Bid'i juga. Haram juga cerai masa tu pun. Memang. Orang kampung halusi ke tak weh nak cerai ni. Berasa pun tak ada kira hari mana dia nak nikah tu golek kira hari. Hari terbuka, hari terkatau, hari jatuh ke air, api, air, angin, banyak. Boleh hala naik, boleh hala turun, boleh tengah, boleh. Tu nak nikah gitu eh. Bo nak cerai tak ada sorih habuk. Kita dak perhati emak deh. Orang mari rumah ratus-ratus dah. Tak ada sorih habuk orang kira hari nak cerai. Hop kiranya nak menikah, nak menikah, nak belarak, nak madah, kira nak madah bila mula nak menikah bak tak hari menikah. Lepas tu bawa menikah sejak tu nak madah. Hari pula nak hari terbuka hari pun. Balik cerai tak ada sahabat tu. Jadi sunnah balik menikah, gi punah balik cerai. Balik menikah sunnah. Bawa balik cerai punah. Kira rata gitu leh kira. Jadi ada. Tak leh haram dosa kira leh. Tu dia ni. Tak ada lagi. Kita dah perhati ke? Dak perhati orang dak mari eh. Tak ada sorih habuk lagi. Orang mari tanya hari nak cerai. Ada. Khabar-khabar. Dan weh, cerai tahu tinggal lama dah. Tak leh. Jadi pun nak royak, klik cerita. Dia hadis sebut kata yang mana orang laki-laki dia sobar di atas jahat perangai isteri dia. Jahat perangai dia. A'tahullah. Nas caya memberi akan dia oleh Allah daripada pahlanya mislama u'tiya Ayyub alaihi salam. Allah beri pahala kepada orang laki-laki tu sebagaimana Tuhan beri pahala ke Nabi Ayyub alaihi salam. Parah boleh weh orang lelaki weh. Orang lelaki ada dengar dah tu weh. Sobat. Sobat. Tapi kalau mengikutlah kitab ni ia pegun dengan cerita Sayyidina Umar. Ia pegun dengan cerita Sayyidina Umar, ya isteri dia berahi. Berahilah weh. Berahi apa? Berahi apa istitalah dia kata. Dia panggil gapol orang kita dia panggil gapol orang kita sini memang orang perempuan buah ngepek dia panggil apa ngepek dah ni. Tu dia. Isteri Sayyidina Umar lagu tu. Tu dia Allah. Tapi Umar tak ada kata apa weh dia. Dia tak ada kata apa. Duk dia. Tanya Umar tak ada kata apa. Tu sobanya tanya Umar di atas jahat perangai isteri dia. Kalau isteri dia perangai tu lah. Maka dia sobat. Cerita ni ulama sebut dekat dengan hadis ni. Ayyuma rajulin yang mana orang lelaki sabara ala su'i khuluqi imra'atih a'tahu Allahu minal ajri mislama u'tiya Ayyub alaihi salam. Bagaimana Tuhan beri kepada Nabi Ayyub
Lagu itulah Tuhan beri kepada orang lelaki yang sabar di atas kejahatan apa? Kejahatan isterinya. Ah, nama orang perempuan ada dengar besar hati bagi dia. Itu dia. Jangan. Tak boleh. Kita nak buat bagi suami kita sakit hati, tak boleh. Supaya isteri nak buat bagi suami sakit hati, tak boleh. Suami, isteri pula buat bagi suami sakit hati, kau sangat tak boleh. Itu dia deh. Lek perempuan pula, ayyumam ra'atin, yang mana perempuan sabarat, sabar di atas kejahatan suaminya. Hak ni banyak benar. Banyak benar ke dekat hari rumah hemat. Kerap tu hari, tu wan. Deh, ni buat gano abe dia lekat mugot tu. Abe lekat mugot tu. Mugo apa tahu? Hari ni ramah. Eh, buat gano ni, ni buat gano ni heh. Eh, buasa, eh buasa cemuh dah. Ada juga. Tengok hari marah. berasa tahu, berasa muak dah, berasa cemuh dah. Gano lekat mugot tu. Seko memang gapo lekat mugot tu. Lekat mugot tu, mugo apa tahu? Dia kata. Habis. Buih habis, buih habis lekat mugot tu. Eh berasa tak ambuh dah wei. Ha tu. Sabar dulu. Kita beki hak ada lebih pada lebih baik pada nanti hak tak ada. Beki hak ada. Ha Islahul maujud khairun min intizaril mafqud. Ulama kata, beki hak ada tu baik pada nanti hak tak ada. Pada kita percaya dengan dia bila pula nak boleh tak tahu. Tahu mana tak tahu. Baik baiki hak ada pada nanti hak tak ada. Ulama buat kaedah. Ha sabar-sabar. Ha kelebihan besar juga weh. Orang perempuan dia sabar di atas kejahatan suami dia tu. Nasjaya Allah beri kepada orang perempuan tu pahalanya sebagaimana ma'udiyah Asiyah. Sebagaimana Tuhan beri pahala kepada Siti Asiyah, isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun masuk syurga. Fir'aun neraka. Jadi Tuhan beri kepada perempuan ni sebagaimana pahala yang diberi kepada imra'ah Fir'aun. Mana Asiyah. Nah, Asiyah ni satu orang perempuan, isteri Fir'aun. Allah. Ha, tak ada ayah. Dia tak ada ayah. Ha insya-Allah lah orang yang jadi isteri tu dia. Orang yang jadi isteri ada lah ramai-ramai ada dengar di rumah kita ni dia. Kampung kita masing-masing ni ada. Orang jadi isteri bagi suami yang su'i khuluqi, yang jahat perangai untuk lakinya. Dah nak jahat memang. Kalau hak jahat balik cari kau ni temu ni. Satunya dia tak beri nafkah. Jahat juga. Tak beri nafkah. Tak boleh tu. Haram tu. Suami tak beri nafkah. Tu dia dia. Tak beri nafkah. Ya berapa kot sehari weh? Orang perempuan lah ni berapa kot emak sehari? Kita nafkah dia eh? Kita tak ada beri mula. Ya berapa kot eh? Orang pergi tahu tak? Kita kena beri pada isteri tiap hari berapa kot? Berapa? 100 bagi 2 50 ayah apa? 50 kau? Ya bagi dengan dia. Ya kita kena wik dia. Kita kena wik dia apa kot sehari. Kau ada widah nyana sehari. Ayah apa widah nyana sehari ayah apa? Ayah apa banyak dah wazah dia. 300 kau sehari. Ya kalau turut ya. Turut ya parah. Limun ni naik gunung tu pun tak ikut lagi dia kata. Bagai maha. Kita ambil hak tengah jadilah. Kalau 100 tak boleh ke ayah apa? 100 hari untuk dia. Anak suku. Tak boleh lagi 100. Boleh dah 100 dah. Tapi tak jauh dah pasal 100 dah. Nak beli po dia kata. Nak beli po 100. Dek. Tidak. Lah ni majlis letak berapa majlis? Majlis letak berapa? Berapa dah? Sehari-hari orang lelaki kena wikir isteri dia. Nafakah tu. Pihak majlis letak berapa? Tak tahu.
Kalau ada orang dia dengar di rumah, kalau ada ahli jawatan jumpa royak, weh nak royak dalam ni kata. Boleh jadi demo tak tahu ni dah. Ada ke dak weh? Ada seramai-ramai dua, ai banyak ratus orang dah ni. Beratus-ratus orang dengar di rumah ni dah. Kalau siapa ada weh? Kalau siapa ada hak ahli jawatan kuasa majlis dak dengar ni, cuba royak sikit berapa. Hak orang tok dia ni hak tengah, bukan hak kurang, bukan hak tinggi, hak tengah. Sehari ni berapa? Ha, dia. Berapa weh? Ha, nanti nak tengok. Ada kata 200 ni, song raibat tawan. Ha, 200 hari. Dia balik minta dak belaka pipi apa? 200 hari dia. Ha, 200 nyak ana weh. Okey, perempuan ni dak 200. Kalau 200 1000 sebulan hak dia tu. Siap memang 1000 hak dia. Belum pada mati kena minta maaf dulu kalau tak ikut 1000. Moga hak dia tu. Hak anak Adam. Ha dia. Oh, 300 ada. Samurai bat tawan. Ha, hak ni siap 1000. Ha, tak bini lah ayah apa ni. Nak bini sangat dia pun. Nak bini sangat. Ha, 300. Ha. Ayah apa? Dia tengok ayah apa dia? Dia tengok dia mahu komen dia. Dia kata kan? Roy bat kapla yang mai poh babo. Ike tak cukup 100. Ha. Lepas tu. Ya demo dah kata kita dah ni dah. Ha. Sejak. Ya dia perempuan. Ya perhati dengan bat ni. Ha. Roy bat kapla kau yang mai poh dia. Sejak ya apa? Ha. Itu dia. Tiak dah lah deh. 300 pun banyak. Dia. Orang Malaysia kata 50 RM. Orang Malaysia ada dengar ni. RM50. 500. Kalau RM50 kalau sini dia dia tak apa lagi 500 sebab dia duit jatuh kan. Ha, 300 lebih eh. Dia duit 78, 79 maksudlah. Ai siap. Dia. Orang jahat kata 300. Ha, jadi dia belik kot tu, belik kot dua dengan tiga aja pasal. Tak lagi 100. Pasal itu orang pergi kita lawai, gedak ni 300 ni. Sehari eh. Ha, siap dia. Siap. Ha, ya kira lagu ni eh. Ya demo nak buat dengan hak mana banyak ni. Nasi dua peri eh. Sehari. Air dua peri sehari. Pokok aja apa? Nasi dua peri. Songme dua peri sehari. Pagi petang. Oh, tapi kita makan banyak. Orang betina kita makan dua kali ke tiga ke empat apa? Ha, hal ni kena bicara ni. Ayah apa kita mati lekat siap ni. Ya lekat tekoh nu tekoh nak timbel je lekat kau nak kira bo hisa-hisa ha ya pa ya mari tak cukup dia. Mari. Ha mari pala dalam hari tu. Pas kita pala pun duk lekat gata kaki dah pala kita. Pa dia minta pula dah. Ha hari tu dulu. Ya dua priye, dua priye. Pokok dua priye, pa ai lagi makan nasi priye dah. Orang dia jual nasi blau, pokok emak nasi blau. Lah ni 30. 30. Ha, dua perian ni pula. Pak air dia tu. Air gampang dia ulir gampang semua. Ikir gampang tu. Ha. Air belakang ikir dah. Ha, belakang tu. Nampak nak padat. Dah 100. Tapi dia merata ikir tak cukup. Dia kira ni habis dia. Kira habis buat dia tu. Dia kira lagu ni kata. Dia sore tu kita winyak nak hak cukup. Dia sore tu. Misal kata 150. Ha tu hak wajib atas kita kena beri 150 kot tu. Ha dia. Anak, anak suku. Anak tak ada kira apa dengan dia. Wajib suku. Ni kecek syarak tapi hak kita dah buat dia kesok berat beda. Kita ni bini belako. Pulak dah. Lelaki dia saja. Bini belako. Ha ha okey. Dengan aku siap. Ha kalau dia tak reda selerok tu. Ha, tapi orang sabit lah ni kalau orang mati dah nak cek mudah-mudah payah ayah apa tu dia sakut dengan ni nafkah dia uwi ke tak nafkah dak suami isteri tak ke suami tapi suami tak beri nafkah dekat hutan
Bila lekat hutan, lekat hutan dengan siapa? Dengan isteri. Ha, isteri halal ke tak? Tak. Bila tak kena ambil harta suami tu bayar kelik. Siap juga nampak siapa. Buat kita ha, jadi masalah ni. Ha, dia ni. Lew konti yek tangkan. Luk-luk yuk kambe. Kon pin po wajib nafkah luk-luk mankan. Ya, supaya anak kita duduk dengan lemah pun anak kita. Ya, bercerai. Bila bercerai, anak kita duduk dengan dia. Kan? Kita wajib beri nafkah. Haa, itu dia. Lepas tu kalau kita nak pahala Siti Asiah. Orang perempuan yang nak pahala semacam mana pahala Siti Asiah. Kena sobat hak tak ni? Tahun sobat-sobat itu. Ha, tak ada pahala ni, tak ada. Haa, itu dia dia. Itu dia siap dia. Hai huk pantau dian. Haa, kalau huk pantau dian ni boleh kira. Ni ibu bulan ada. Itu dia. Ada orang mari rumah tapi sungguh tak tahulah ayah payah tu. Kita bukan dia payah sangat dia mau nak bini dua. Sungguh tak tahu ya kecil kita. Sore pun tak cukup nafkah. Panak dua. Mari dia bercakap dengan kita. Siap dia tu. Dia jadi dia nak balas pakai peratang lah kita. Ni peratang lah. Ya tu bukan dia payah. Bukan dia berlaku sangat dua, tiga lah. Ada cekak agak. Nak dua. So pun. Kalau-kalau dia butir berselai dia kata. Panak bini dua, tiga. Teruk lagi lah. Sungguh tak, tak tahulah dia tu tu. Dia kata gitu. Pakalah abai wi sungguh. Ni ibu je ibu sebulan. Dia wi ke tak tahu. Kedak juga ayah pak. Tak juga apa. Bagi kita pun tak ada kata apa lah. Dia ada kata sore dia. Ikut ya. Deh, ada kata 200. Mai hai leikah babu. Haa siap lah. Tak ada wi kabur lah ni. Tak tahulah ni dah. Sabit tu dah kena. Kalau kita hak mai hai leikah. Tak ada wi kabur. Hak ni kena sobah nak buat kan tu. Mudah-mudah itu hari di akhirat esok ya Pan. Ada wis kebau. Siapa ni ni? Tapi tak usah baca lah. Nama Facebook dia tu. Ya tak wis kebau. Gitu lah ni. Oh, ada juga kita tak wis dah. Mai ke riak rong kah. Maafkan. Sami dule tuk yang di lep. Dia mau ni comel cara dia dah. Tak ada nak riak rong ke apa lah. Wih, sudah. Itu. Boleh eh. Itu dia. Deh. Haing babo. Dia mencok lah. Dia cari diri dia lah. Haing cari diri dia. Itu lagi tak ada padu-padu. Gitu berkali. Tak ada wipo. Itu dia. Hak ni ya. Buku keluarga ni besar di akhirat esok. Dia berasa besar dah. Oh kalau gitu buat cemerung buat tepat pengadu. Berkali gaya-gaya kepo pak kita balik. Oh, tu dia. Wak cemerlang gapoi. Siapa hak suami beri tak cukup, mari pengadu, wak pengadu eh. Wak majlis berkali tu baik sejak wali wak kampung-kampung. Tu dia ni. Mai kedai sakbah, tak ada boleh sekah buk pada. Sungguh wali dia. Hak sungguh je sungguh ni. Ayah apa ni? Takkan dia nak bau lain-lain perak-perak peri ni. Tu dia ni. Lagu tu lah. Jadi makna kata 100 100 nang raibat polew tawan behai luk ikrau mai hai lew. Kalau kot tu tak apa. 100 kot sehari kau utut kita hak anak ya wis suku. Tak apa. Sabit duit 105 cukup dah rasa pak ya pada. Jadi 100 kot lah. Tapi orang perempuan dia tak duduk situ, dia terbahagi mahal. Bahagi mahal. Sobat tepat saya nak betul sobat di atas kejahatan suami itulah. Tu dia. Dia tak ada wi tersor dah. Kata huduh pula dah kita. Sobat. Bila sobat Allah bagi pahalanya sebagaimana Allah beri kepada Siti Asiah isteri bagi Firaun. Boleh kedua lah hari ini ni. Dia dia. Tu dia. Payah juga leh. Itulah. Sabit tu bal apa Rabi'atul Adawiyah dia pakai tak belaki ayah apa? Payah tengok ni. Payahlah leh. Payah. Jadi payah masuk serga dia kata. Gitu. Tu dia leh. Lagu tu lah. Cukup lah.
Anak ha, ayat tarot tu ya. Kemudian ha, halis itu pula. Soba di atas kematian anak tadi, soba di atas kematian anak. Ah, dia diberi pahala oleh Allah seperti Jabal Uhud, Bukit Uhud di Madinah tu. Hmm, dia. Dan barang siapa soba di atas kematian dua anaknya adalah baginya diberi oleh Allah cahaya yang berjalan di hadapan mereka itu di akhirat. Lebih lagi di atas titik sirat cerah dek jalan. Ha, kita berjalan dengan cerah. Ayah apa tak cerah nak kita leh. Ya kita ni bahasa kita dah tabii dah. Ha, rabuk kita dah. Maknanya kena pergi dengan cerah. Kalau tak cerah nak kita leh. Ha, ya panggil gapo gila gelak ya, mak mengabur dah. Ha, nak kita leh mengabur. Oh, nak gila mano mengabur gitu dah. tadi ya. แล้วถ้าสามีหาเช้ากินค่ำทํางานได้วันละ200บาททํางานบ่บ่หายากหาว่าสุดละกิบเลยว่าตกสารีอ่ะหาหอกตึกกะอุเตลล่ะอย่าคนบุยกับอิสตรีหอกลบิลากิตึกนะเกจิกับอิสตรีเจรจาติงอ่ะวิยมะอ์กิตออ่ะอย่าปาละแกมะอ์ลาหอกลบิลากิ 50 gitu kena ceraca eh pada itu lekat ha lekat dah tadi ya orang hak mari di rumah baru ni dah 30,000 belanja tak habis learning untuk laki mati belanja tak habis lagi ayah apa 30,000 dia belanja berapa juta tak tahu lah. Tak habis lagi 30,000 dia kata apa jadi bersakar ke tak bersakar kerana belanja hak isteri. Mana hak 30,000 tu bukan bersakar tu. Dia panggil harta suami dah. Harta isteri dia. Tak jadi bersakar. Kena bagi. Kena waktu bejek. Wi pada isteri sahabat. Sahabat harta hak dia. Ha, 30,000 tu hak dia. Sebab belanja dia. Ya. Deh. Habis. Lagi. Dan barang siapa sobar di atas kematian tiga anak Allah. Sungguhnya telah ditutup oleh Allah akan pintu niaga. Pada dah. Allah ada sungguh. Orang-orang yang mati. Orang yang sobar di atas kematian tiga anak. Ada sungguh. Ayah apa? Ah, ada sungguh. Deh, ada sungguh. Orang mari rumah. Ya tak saja 4 orang yang mati anak halus. Allah, Masya Allah. Tuhan tutup pintu niaga. Kedebe orang ni. Ni lah orang panggil orang yang bertuah. Boleh kata orang yang bertuah. Orang tuah orang ni. Mana? Orang mati anak tiga orang. Bila mati anak tiga orang, ditutup pintu niaga. Kelebihan orang mati anak. Tapi syarat kena sobat. Haa, sobat lah. Kita orang, haa, orang mengaji, orang gapa, orang biasa duduk dengar. Dah dia boleh sobat. Ya, apa lah kan? Haa, teriaknya anak lalu. Haa, teriak tu ya tafsir pula boleh tak boleh tu. Kalau sebok tak apa, sebok. Bila mati sebok, ngisok tak apa. Hak tak bolehnya buat bui sebok. Haa, tu tak boleh. Hongik, hongik. Wilipoh. Haa, tu hak tak boleh. Dia penuh, ya lipoh. Tak apa. Berada ayah apa tu? Mata, ya ada air. Dia mengandungi air. Dia selama dia tak penuh. Dia penuh, dia lipoh. Ha, tak apa. Lipoh Nabi tak murih. Hak Nabi murih, dia hongik, 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 hongik. We lipoh. Hak tu murih demo tu. Hak tu panggil berbiji sabok. Biji sabok ni malaikat murih. Di akhirat esok, orang berbiji sabok ni kena dia apa? Kena pakai apa? Qatiran. Kena pakai minyak tah. Baju dia tu, baju orang yang berbiji sabuk tu minyak tah. Sebab orang dak buh minyak tah tak patah panah dak ya apa. Hak kita gelegak ke apa? Ya bubuh berasak nampak tu panah tu. Oh, tapi panah pinyako ni dia lebih pada minyak tah lagi. Minyak tah tu banding ni ya. Ah, minyak tah hak hitam tu panggil qatiran, minyak tu. Minyak tah tu ke panah tu itu pakai ye bagi orang berbiji sabuk. Bukunya kematian. Atau kematian suami. Haa.
Suami mati teriak, isteri mati teriak, teriak berdoa hemat dah. Oh, dak meluai, dak melaum, dak mengatak. Ha tu hak Tuhan Nabi murih. Ha kali penuh ruru tak apa, penuh. Nabi dia ada juga. Siapa bila Nabi teriak lagu tu dak? Ha maka sahabat tanya, "Kok mano?" Ha Nabi jawab. Ha Nabi jawab serupa kita jawab tadi lah, lebih kurang itulah. Maknanya kalau kalulah gi hongit wi tubik tu tak leh. Hongit wi tubik air mata tak boleh. Kalau tubik kena penuh ha tak apa. Ha tu dia lah ya gitu. Allah jamil eh. Tu dia. Ha habis. Lepas tu bagi orang yang tak ada anak, tak ada lah ayah pan. Orang yang tak ada anak nak soban ni muka anak tak ada. Nak mati pun anak tak ada mula lagi dah. Ah, tu dia. Sampai itulah berita baik. Berita baik bagi orang-orang yang mati anak dapat tutup pintu ni aku. Oh, hebat ni. Dan barang siapa soban di atas kehilangi mata. Mula mata ada, lepas tu buta. Allah. Maka adalah ia yang awal-awal melihat akan zat Allah yang maha besar. Dialah orang yang boleh melihat Allah mula-mula sekali. Ya Pak. Orang sobar di atas sakit mata pun hilang mata habis. Mata tak gari. Itu dia deh. Salah mata ni tak ada dah. Allah deh. Tapi dia tu tutup dua mata ni yang dia cerah mata ni pula. Tutup mata ni cerah mata hati. Ya mata kepala ni ya dia tepat jalan dia. Ha bila kita tengok pop dia tengok pop sini ya gain mari sini. Tengok bah di mata ya gup mari sini. Ayah pak. Lama-lama hitam lenguk kata Nabi. Sekali tengok maksiat ya mari di hati. Dua kali maksiat ha mari di hati. Tiga kali maksiat ha mari di hati. Lama gelak gelemak hati kita. Sebab itu berkarat Nabi kata tu. Sesungguhnya hati anak Adam la tasda'u, berkarat Nabi kata. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana berkarat besi. Oh hebat, berkarat besi. Itu dia. InsyaAllah deh. Ha, baik. Boleh tengok zat Allah di dalam syurga. So, inilah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar sekali dalam syurga Isa iaitu lah melihat akan wajah Allah. Wajah Allah. Ayah apa? Ini yang besar sekali. Besar pada syurga lagi. Sebab syurga ni makhluk. Bidadari makhluk. Ayah apa biasa mimpi tak? Bidadari. Biasa mimpi tak? Ayah apa melihat bidadari? Kita tak biasa? Ayah apa biasa? Oh, kalau ayah apa mimpi tengok bidadari siap. Ya. Jadi pakai selok gitu. Sebab dia comel berdoa. Oh. Kita nak tengok orang comel tu pun kita tak lepas dah. Bila dari comel-comel berdoa. Oh. Hei, cerah muka dia tu kali dia hitam mari buat dia kering sikit ya. Dia buat senyum sikit bila nampak gusu bila nampak apa gigi seputung je. Habis gelak, dunia ni gelak serupa can tarup jaka dah, praka dah. Jadi sebar, dunia ni sebar. Bulan 4, bulan 5 tu tak? Apa bulan ni rolik, bulan ni sok mecerah ni, panas ni. Lepas tu bidadari holo sikit buat senyum dia. Buat senyum kita ya. Pai nampaklah gigi dia tu. Ca, mari tu spotlight dia tu gelak dunia ni. Gelak cahaya matahari. Halah cahaya matahari, bukan gelak dunia dak. Cahaya matahari tu halah. Benih-benih gigi dia seputung je ayah pak. Pas gigi dia apa puluh. Ah tak ingatlah bagi gigi orang yang apa puluh eh mak. Gigi atas bawah. Buat 30 lebih atas apa gigi ni. Semualah. Orang-orang molek gigi eh. Penuh atas bawah. Buat 30 tu gigi dia. Waktu bit seputung je. Cahaya matahari padat. Gila habislah buat kita ni. Pada gila berdoa. Tanyalah orang biasa gila kat orang tu tak. Makan tak lalu dah. Tidur tak nego dah. Suruh di kuruh kekat. Akhir tai dengan hari kita. Tu dia. Mujur tu saya tak boleh nampak. Ya apa? Saya nampak siap. Siap kita. Mujurlah Allah tak bagi boleh nampak. Tu dia syurga insan.
Betul lah. Bila, bila tu orang kafir kata gila bila. Batu duduk atas perut ni suai senyum. Ha, dah nak pergi mati. Heret tak mati, buh batu, tak batu. Mek batu, mek batu besar, apa? Muak di atas. Dia. Muak, muak di atas dada. Muak atas dada. Ha, akhir berdekat nak cabut nyawa, senyum. Gila bila ni. Orang kafir kata gila. Kita buat nak pergi mati. Sakit hati ni buat nak pergi mati. Lepas nanti dia suka. Tak belik ke? Kau sakit orang buat. Kau sakit hati. Kita buat nak pergi mati. Dia suka. Lah, dia tak suka kan? No. Ya apa? Dia duduk nampak ni weh. Nampak. Dia buat kain mandi. Duduk lambat. Mari, 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 mari. Ruh betul lah. Mari. Tubuh tu make demo lah. Tubuh tu. Ya tubuh ni ya. Ya tu hai hatah lah. Dah. Tubuh kita ni Tuhan gati lah dah memang ni. Tubuh kita duk saya hang demo nak tek tak leh lah ni tubuh kita ni. Tuhan gati semula lah dah. Tu dia hak kita duk jangok duk gapo ni eh. Habis. Tu dia. Sabit tu kita teringat satu cerita. Piyah eh. Piyah. Orang tanya Imam Ahmad bin Hanbal. Orang tanya Imam Ahmad bin Hanbal. Orang tanya dia, cuba tolong nasihat ke saya sikit. Ayah paham boleh ayah pergi jumpa dengan orang ahli-ahli eh. Babo cuba nasihat saya sikit. Nasihat saya. Tak usah nasihat babo, nasihat saya saja. Cuba nasihat ke. Itu dia. Imam Ahmad nasihat lapai karo. Lapai karo, nak tak kita dah. Dia. Oh, 1000 tahun lebih dah duduk di hidup tadi nasihat dia. Imam Ahmad kata, "In kana Allah takaffala birrizqi fahtimamuka birrizqi limaza?" Ya yang saya bahasa Arab ya apa? Bahasa Melayu kita fikir ke apa? Hey, sekiranya Allah tu jamin dah kemuni rezeki. Allah jamin dah kepada muni rezeki. Gana begitu lalu? Fahtimamuka birrizqi limaza? Gana mudah cari rezeki siapa ke? Suku sembah, semaya be, de tak de. Gana begitu lalu? Ha, kenapa nak kena tahbiyat ya apa? Tak kita? Oh, tadi ada. Ha, dia panggil gapo kop, koi gapo deh. Tadi dia. Cari rezeki siapa ke? Tak deh, deh tak deh. Belajar pun tak deh. Jemuh pun tak deh. Mengaji pun tak deh. Apa-apa. Dia sibuk dengan rezeki berdoa. Gana gitu lalu. Ha, gananya. Imam Ahmad kata. So, hak dia nasihat. Hak nasihat lagu ni, dia makai mata hati lah. Sebab dia kena klik fikir dulu. Oh, bijak Imam Ahmad. Orang minta dia nasihat. Dia nasihat rupa soal. Pada dia klik jawab diri. Tu dia. Wa in kana ar-rizqu maksuman fal hirsu limaza? Sekiranya kalau mutahudah kata rezeki tu hai bagi siap dah hak maksum lah. Hak nak boleh mulut telan tu hai bagi siap dah. Pakai nak kata dia lobo gitu lalu. Dia lobo apa? Ya hak kita je tak pergi demo, hak demo tak mari kita. Lobo gananya, lobo gana lalu. Oh, hebat ya Pak. Dia. Ya kita ni kita berasa tak cukup dewasa dia, tak cukup seumur kita ni. Tak cukup seumur. Boleh so, anak pula so. Boleh dua, anak pula dua. Boleh tiga, anak pula tiga. Tak cukup ya Pak deh. Ya tak cukup. Lepas tu bila hang cukup eh? Oh, Nabi kata illa tura. Malaikatnya tanah. Gapo tanah? No, naik tanah merah atas perut dia. Padah, cukup dah lah. Hari ni padah dah. Hari ni cukup dah apa? Tanah merah naik atas belakang dia dah. Mati kan naik. Ha, tu dia. Tu dia deh. Allah hebat. hebat sekali, hebat sekali. Masya-Allah kita ni deh. Molek, molek nasihat. Nasihat bagi Imam Ahmad. Wa in kana al-khalfu mustahilan 'ala Allah,
fal bukhlu limazah. Mutahuddah, Allah tak menyilap janji. Mustahil Allah tu menyilap janji. Pas kita dak bakhil waktu, kita beri Tuhan bagi, kita bagi Tuhan bui, kita bui Tuhan bagi. Bila kita bui Tuhan bagi, waktu kita dak bakhil, bakhil waktu. Ha, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Allah ganti. Bila kita belanja dah, Tuhan ganti. Belanja banyak, ganti banyak. Belanja lebih banyak, Tuhan ganti lebih banyak. Apa apa kita dak bakhilnya? Ah, maka siku molek dia kata. Tu dia, imi amat lapai, lapai dia kata pada seorang lelaki-lelaki tu. Tu dia deh. Habis. Ha, ingatlah. Jadi makna kata kita boleh lihat Allah di akhirat. Tak usah kata lihat Allah bidadari pun hak saat ni. Bidadari pun hak saat ni dah. Dia boleh banyak ya apa weh. Sore-sore boleh banyak bidadari. Boleh banyak keliling selalu kita. Ya tufu alaihim wildanum mukhalladun. Ada budak. Budak suku, budak. Budak syurga. Mata serupa dengan intai beli eh. Budak syurga serupa dengan mata intai dek keliling kita sore ya pak. Allah segenok deh. Tapi syarat kena mati dulu. Selagi mana tak mati hada royak malam ni kena nanti. Selagi mana tak mati kena nanti. Bila bila nanti akan boleh hada royak. Tu dia deh. InsyaAllah. Ha, sobat sobat. Sobat dulu sobat. Sobat ni besar sekali. Sobatlah. Ha, baik. Dan siapa yang sobat di atas sejuk mani jinabah, janabah, jinabah, mani junub sejuk. Ah, yang mani pian mana ayah apa junub? Orang mani pian ni dia kata sejuk mani junub ni. Subuh. Ah, sobat. Dan wudu Allah piyebah. Piye hujan sejuk mani junub, sejuk wudu ha. Kelana memelihrakan sembahyang. Anak semayalah tu. Maka adalah disurat oleh Allah baginya dengan tiap satu bulu yang ada pada tubuhnya boleh satu kebajikan. Pas satu kebajikan ni besar. Besar, satu kebajikan ni besar ya pak. Bulu sorak satu kebajikan, bulu sorak satu kebajikan. Pas tu pia kata ramai-ramai orang perigin dia bila bulu apa orang atas tubuh kita. Belagi orang habis bulu tu sampai jangan cukur bulu. Jangan buang bulu atas tubuh kita tu. Mereka bulu-bulu je lah. Ada juga bulu hadis sunat buang pun ada juga. Haa, tadi ya. Satu bulu, satu bajikan. Satu bulu, satu bajikan boleh. Orang sobat di atas sejuk mani junud. Sejuk mani junud. Haa, tadi ya leh. Allah. Sejuk hati. Haa, tadi ya. Sampai orang jadi suami yang kena pelop cai isteri. Pelop lagu mana? Sobat. Ah, sejuk ni ah, sobat. Orang-orang sobat ni boleh pahala banyak. Nyok no lalu. Sorak bulu satu kebajikan. Sorak bulu satu kebajikan. Pas satu ni besar. Boleh jadi besar dunia ni satu kebajikan. Pas bulu kita berapa? Ah, jadi orang perempuan. Cupalah orang lelaki, orang perempuan. Ah, itu dia dah. Bis kat tu. Ha, itu dia. Dan dijadikan tiap-tiap oleh Allah. Tiap satu titik daripada air mani tu. Air wuduk tu. Satu malaikat yang dia mengucap tasbih. Dia minta ampun akhir Allah bagi kita. Hingga hari kiamat. Kiamat. Dia minta ampun kita hingga kiamat kata dia. Dan pahala tasbih itu diberi oleh Allah. Bagi orang yang sobat di atas mani junub. Dan wuduk. Allah bagi kepada orang yang sobat tadi. Pahala pia, pahala hak mereka nak mengucap tasbih sampai kiamat tu. Boleh kita ya pawe. Ah, tu dia. Ni sobat di atas sejuk mani junub. Ha tu dia deh. Pai ada hubung kait kok mana? Orang perempuan bila tidur dengan suami, kalau suami panggil, kena selalu. Kena pergi selalu, ayah pak. Orang perempuan tahu tak pergi dia? Kebanyakan orang perempuan tahu tak pergi memang ni. Bila suami panggil, kena pergi selalu. Nak tanya ayah pak, orang perempuan tahu tak pergi ni? Ayat ni ni. Ayat selalu ni.
Kalau kau dulu tak boleh. Kalau suami panggil, kena selalu. Jangan slow lah, selalu. Lepas tu banyak ke tahu tak kita. Orang jadi perempuan, eh? Dok. Dok kena kelusuh. Itu dia. Lepas tu tanya, walau-walau tanya. Walau-walau tanya, ya boleh. Orang perempuan dengan orang suami dengan isteri, piyah masuk tidur dulu. Ya pada tahu, berapa piyah masuk tidur dulu. Isteri dulu ke suami dulu, ya apa? Dia kalau tanya dalam ni ke jawab ni. Piyah dulu laki dengan isteri, piyah masuk tidur dulu. Dia leh. Banyak orang jawab weh. Banyak orang jawab. Rukah babo tahu dah. Tahu dah kena buat amal. Buat amal kan? Bila suami panggil selalu. Sab leukah. Tahu dah. Banyak orang tahu dah. Ya ramai mak dah dengar ni. Rukah. Tahu dah. Isteri kah? Mana isteri masuk tidur dulu. Joyak dia ni orang lain tak tahu ni. Cupalah. Maknanya sab kah. Dia mai tan sami riak ro non kon sami krok-krok lai tidur dulu. Ya tak leh juga tidur dulu. Payah juga ni. Tidur punya gerok dah, tidur gerok-gerok. Ya letih bakali. Dia dah. Abailah. Ada kata kau promkan pun ada, sekali pun ada. Banyak-banyak. Ya ramai je ada macam-macam. Perayakan kah? Ya. Itu maksud. Tak apalah. Jadi nak ayat gini. Nak ayat kata bila suami panggil tu kena duan. Ya besar lebih pada po'o lagi ni. Suami besar lebih pada po'o, lebih pada gapo lagi dah. Dia dah. Mia non kon. Isteri dulu dah. Mia non kon. Mana isteri tidur dulu. Ya molek lagun ni yang pada. Dah royak leh. Ya molek malek tu. Pelayan non kon kami dubon. Tengok bola. Lagi tengok bola. Ya molek dianya suami isteri tu masuk sipe dulu. Sipe tempat tidur eh. Dia sipe ke tak ya apa eh? Kenapa pakai lepas menikah itu pakai telok ciwik dia. Pakai panggil baik up kita tak ciwik eh. Itu dia tak. Ya kena sipe tiap malam. Nak buat ke tak? Nama kita ada royak-royak. Dia ada buat peri seroyak. Kalau nak kalau dia nak buat, nak royak. Dia orang jadi isteri dia. Tiap malam kena sipe, kena gelebah, kena bergampu. Ya molek dia tak? Kalau lembek tu kita kena sama tinggi lembek dia. Takut golek tu laki. Lembek pun sama tinggi. Pap segi pun tak apalah pun sama tinggi dia. Itu dia. Lepas tu wah lembek rebuh ke apa? Ya apa wah lembek dia? Ada buah ni mana balik dah. Ya kena buah bunga pandai. Daun pandai. Buah daun pandai. Itu dia. Nak jangan buah daun kepada tubai tak boleh. Daun pandai. Buah dah pandai, bau sedap, keliling kelala, itu katil. Lepas tu dia pandai katil tu pun kita buah pelita, haluh ke lagi ikutlah, buat tengok gapo-gapo. Takut gapo-gapo, mampu-gapo situ. Itu dia. Batas hak tengah tu tak ada, tak apa. Tak tepi tak apa batas tengah tu. Nama isteri tidur batas tengah, je kapit dia tu lain ni tak. Tu siap. Tak boleh. Itu dia. Orang jadi isteri pula, ia tak boleh tidur pakai seluar. Dia macam buat gano lagu ni malam ni. Ya biasa ni ni pun. Biasa dia koyak sana ni eh. Mana-mana junuk sana ni eh. Tak boleh. Pakai seluar ke apa tak boleh. Itu dia. Ia kalau nak pakai cuk-cuk yang nikah hari tu. Yang mula-mula nikah dengan anak. Pah mana lah. Habis tak tahu lah. Cuk tu tu. Itu dia dah. Ia kena cat tino dulu. Itu dia dah. Wadah ramah-ramah leh. Itu dia cat tino. Kon tu kerang kau kon. Ada ngerti. Dia mau comel ni. Eh comel. Kita buat jadi molek. Itu dia. Bos sudah siap kita berlepas. Siap gampu tu. Baru panggil suami masuk. Tapi kita masuk dululah. Lagu tu kedok emak ni. Royak ke dia payah. Buat tu payah.
Itu dia. Bos sampai pukul 3:30. Tapi kita kecek dululah. Bos sampai pukul 3:30 hari itu, gerak. Gerak suami tu bangun semayah tahajud. Isteri tu gerak. Gerak tak je apa? Pukul 3:30. Apa kita gerak sahur itu eh? Sahur je gerak je takut lebih lapar. Kalau tahajud ni, tak apa kali. Bos sampai pukul 3:30. Ha? Jangan gerak kejuk. Nombor kejuk. Hoi tu. Ha tu ya. Ada tak ada lagi dengan hayat tu. Nak gerak molek. Gerak molek. Dia pun jaga. Subuh dah kan. Ada lagi. Tak lagi. Lepas tu. Ha, lepas tu. Bangun semaya. Ha, boleh puasa kita bangun makan sahur. Boleh tak puasa kita bangun tahajud. Ha mujur. Kita pun celek. Bona pun nak tidur pula. Ambil kain basah. Kita petang. Itu dia boleh hadis je. Tak di muka. Dia pun segar bangun. Maya tahajud. Oh ni tu hasil. Tuhan kasih pada orang itu. Orang perempuan lagu tu Tuhan kasih. Ayah Pak. Bagi tu juga orang yang jadi suami pun lagu tu juga. Gerak. Pukul 3:30 gerak. Haa dia. Bangun. Subuh lagi. Ada lagi. Buat apa? Bangun semaya tahajud. Jangan gerak motong nyuluh no. Dia suku. Bangun semaya. Ha, rahimallah. Allah kesian pada orang lagu ni. Buat halulah ayah pahala ni deh. Pihak tak buat lagi insyaAllah malam ni. Damnen selalu pakai. Pati batam selalu hari. Ha, dia deh. Ha lagu tu. Tu dia dah. Ha, buat lagu tu lah. Ha, tu pada orang perempuan ada dengan dah malam ni. Kita cat tinun hai dia peroi dulu. Barulah kita panggil suami tu masuk. Payalah ni ya hujah basah ya payah ya apa hapok dah ya ha kelambu gapo tu jadi molek ha jadi ya kelambu gapo tu deh bata ni pun kalau klik cek malam ni dia rasa pun tempuh orang negara tu khoritah dunia dah fenty log ada semula tu berapa tawib lah tu tu Afrika pun ada. Afrika yang bawah. Thai pun ada. Bun pun ada. Ada cukup lekat lah tu. Di batal. Malam ni tak usah dah. Kalau beg tu tak usah dah. Malam ni kena patirup lah. Pak tidur malam ni. Yang malaikat yang mari dia. Malaikat lu babus tu beg berat. Dia beg tangguh. Salah tak gitu. Yang mari nak nanti kita. Nanti nak jaga kita. Gampang. Lepas tu kita busuk. Oh ya. Kita beg berat. Haa, genggel lah malaikat. Malaikat rahmat tu lah. Malaikat malakul maut tak kira dia. Duk lecah pun. Haa, demon ni duk junuk misalnya. Mati. Umur siapa? Tua duk junuk. Umur siapa? Dia mati kegan lagi. Waktu baik nyawa. Haa, walaupun berhadah. Aku tak ada cara kerja aku. Kerja aku ambil nyawa. Demon duk junuk. Haa, demon. Aku menyawang mata. Hak kata tubik rengih tu malaikat rahmat waktu rengih nanti. Sebabnya kita bau. Ha jadi. Tu dia leh. Ha oleh itu malam ni cek imolek, apa we molek, timbel we molek lah. Ha antara ha, tempat suami nak tidur tu serupa dengan raja nak duduk. Oh, kalau orang besar nak mari rumah kita tu. Ya, pada. Padahal suami lebih besar lagi pada Nayuk, Ronayuk, Pua. Besar dia lagi. Pua kata kena mari. Suami kata, sahagi. Kena turut suami lagi. Itu besar. Ha, jadilah. Jadi. Ha, terima kasih lah. Terima kasih semualah yang masuk dah malam ni dia. Cuaikan cek, lepas tu patibat. Jadi, ya, deh. والله أعلم